Sekarang gue ingin memperbincangkan Van Gogh. Ini buku-buku Van Gogh, bagi lo yang suka Van Gogh kayak gue, yang benar-benar menyukai Van Gogh, ini buku-buku yang mungkin bisa lo beli dan bisa lo nikmati. Ini adalah buku-buku yang jarang orang miliki. Awalnya, apa ya, gue yang mencoba untuk mempopulerkan buku-buku ini karena bukunya jarang. Jika ada beberapa orang yang tahu buku-buku ini, mungkin awalnya dari gue. Nah, itu kan. Gue sangat mencintai Van Gogh dan menyukai Van Gogh karena dia mirip kayak gue. Dia mati-matian di umurnya yang segitu, dalam kegilaan, diasingkan oleh orang-orang sekitarnya, dan mengalami masalah-masalah sulit dalam kehidupan, dan menghasilkan karya yang luar biasa. Itulah yang gue suka dari Van Gogh, karyanya itu sangat keren. Nah, ini ada versi yang keren. Ini versi khususnya Van Gogh The Complete Painting dari Taschen. Ini versi khususnya, versi besarnya, versi yang indah. Ini masih baru, gitu kan. Gue sempat beli buku dua ini, yang satu masih dalam perjalanan. Dan ini versi kecilnya, yang versi biblioteka. Ini versi kecilnya, juga elegan, bagus banget. Ini versi pertama. Versi pertama, ini versi kedua. Jadi versi pertama itu kayak gini, lebih tebal. Sementara versi yang kedua itu lebih tipis karena perbedaan kertasnya itu agak berbeda. Yang ini kertasnya lebih baik, tebal. Yang baru kertasnya lebih tipis. Tapi isinya sama saja. Berisi semua buku-buku Van Gogh. Lukisan-lukisan Van Gogh dan karya-karyanya. Terus ada ini, Van Gogh The Life. Ini karya Stephen Naive dan Gregory Whitesmith. Buku ini sempat agak kontroversi juga dan memenangkan beberapa banyak penghargaan kalau nggak salah sih. Buku ini yang jadi acuan juga kayaknya pembuatan beberapa film tentang Van Gogh, yang menyatakan Van Gogh itu tidak bunuh diri, tapi lebih tepatnya tidak sengaja terbunuh oleh seorang anak remaja. Ini keren. Nanti buku-buku ini akan gue unboxing semua. Jadi lo yang suka Van Gogh, santai aja. Ini ada Lust for Life. Ini udah ada bahasa Indonesianya. Versi bahasa Indonesianya juga sangat keren tampilannya. Dan ini versi Inggrisnya, ini juga keren, yang penguin tapi. Ini novel. Dan sangat menyentuh, keren banget. Dan ini ada catatan harian Van Gogh, The Letter of Vincent Van Gogh. Lebih tepatnya surat-menyurat Van Gogh dengan kakaknya. Lebih tepatnya dengan adiknya, Theo Van Gogh, itu kan. Ini surat-menyuratnya. Nah, versi bahasa Indonesianya kayak gini, dari Serambi. Gue ngambil ininya, udah nggak ada soalnya. Ngambil apa, pembatas bukunya itu kayak gini, keren. Gue ada dua, ada tiga sebenarnya, banyak kan. Ini versi barunya, yang ini versi udah gue udah lama. Jadi yang gue baca yang versi ini, yang barunya masih kayak gini. Nah, ini versi yang lainnya lagi, beberapa karya Van Gogh. Gak lengkap sih, tapi udah agak mending. Kalau lo pengen yang lebih murah ya versi yang ini, Van Gogh, The Life and Work of Van Gogh. Kayak gini. Gue akan kasih contoh singkat. Isinya kayak gini. Keren kan? Ini kalau lo suka Van Gogh, gue saranin beberapa ini. Atau yang ini. Tebal banget.
Ya, nanti gue akan unboxing ini karena ini masih baru. Jadi tunggu aja. Ini karya yang lebih gede gitu kan daripada karya ini. Ini kecil. Jadi perbandingannya kayak gini. Ah, perbandingan ukuran kayak gini. Ini XL, yang ini kecil. A5 yang ini. Tapi isinya sama. Cuma bagi lo yang pengen versi gede, ya ini. Ini keren versi gedenya soalnya. Mewah juga. Ini versi kecilnya. Ya, seperti itu. Kalau lo suka Van Gogh, beberapa buku yang gue saranin. Dan inilah buku-buku Van Gogh yang layak untuk lo beli. Saranin Van Gogh.